bermula dengan awal bismillah, diikuti kasih, berakhir sayang. Sebuah kisah tidak dikisahkan, sebuah tauladan yang hilang dari menitir bibir masyarakat. Sebuah kampung yang jauh ke seberang, erti hidup sering dimudahkan hingga terlalu mudah. Pulau ini bukanlah syurga, pulau ini yang ingin kukisahkan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa tu? Apa tu apa? Kau dengar tak apa yang aku dengar? Ah, itu Juki mengajar. Mengajar apa? Mengajar agama lah. Dia mengajar agama. Ha, kau ni kan betul buta hati. Kenapa kau tak belajar? Kalau betul dia mengajar agama, kenapa aku tak suruh bini aku belajar? Kenapa aku tak suruh anak aku belajar? Kenapa? Sebab dia mengajar ilmu yang sesat. Ilmu sesat. Dia pengaruh semua orang kampung ni sebab dia ketua kampung. Dia sengaja takutkan orang-orang kampung tentang neraka. Ini salah, itu salah, semua salah. Yang betul dia seorang aja. Kita nak bakar ke surau ni? Surau tu tak salah, yang salah dia, si Juki tu. Jadi begitulah. Kalau mereka-mereka semua ingin bertanya apa itu Allah, Islam. Datuki, kau tentu terkejut kan bila aku datang? Ah, duduklah kalau nak ikut serta. Terima kasihlah sebab kau jemput aku duduk. Tapi buat apa aku nak duduk kalau aku datang nak halau kau? Apa maksud kau, Nordin? Orang ni kalau dah bersalah, dia akan tanya apa yang aku dah buat, kan? Tapi apa yang aku buat sampai kau cakap aku buat salah? Kau nak tahu? Tak apa, aku bagi tahu. Selama ni dalam kampung kita, ada ke orang yang mengajar ilmu agama? Ada. Kita tengah belajar agama ni, Nordin. Dengan Juki ni. Habis tu? Dia bukan mengajar agama. Dia ni mengajar ajaran sesat. Astaghfirullahalazim. Nordin, sampai macam tu sekali kau fitnah aku. Eh, kau tak payahlah nak berdolak dalik. Apa kelulusan kau? Apa kelayakan kau nak mengajar agama? Kau bukan lulus universiti. Kau memang tak layak nak mengajar agama. Tak betul, tak tidak. Kau menggunakan agama untuk mengukuhkan kedudukan kau sebagai ketua kampung. Aku nasihatkan kau, lebih baik kau kemas pakaian kau, kau bergambus pada kampung ni sebelum ramai lagi orang kampung ni menjadi sesat. Kau degil ya? Kau ni memang degil, Juki. Ingat, kalau kau degil lagi, isteri kau dengan anak-anak kau akan jadi mangsa. Abang ada nak makan apa-apa hari ni? Saya boleh pergi ke kedai. Tak payah. Hari ni aku makan kat kedai Ali aja. Abang tahu tak? Semalam ada orang cari abang daripada kampung seberang. Pasal apa? Pasal Daus lah. Dia dah kacau tunang orang. Baru bertunang aja, bukannya bini orang pun. Tunang ke? Isteri ke? Hak orang kan? Kalau anak dara orang sekalipun, mana boleh buat main-main? Dia ada mak bapak. Kalau dah dua-dua sama suka, apa salahnya? Ceritanya sekarang, Daus dah kacau tunang orang. Belah laki dia dah datang cari dia. Sekarang kalau apa-apa terjadi, susah nanti. Berani dia orang tu nak usik anakku.
sebelum dia orang apa-apakan anak aku. Ni. Jumpa bapa dia dulu. Ha, nah, hutang kau. Hutang yang lama belum yang saya lagi. Eh. Kan dulu aku dah bayar semuanya. Itu dulu duit pokok, sekarang ni duit bunga. Aha, mana ada pokok tak ada bunga. Nanti baik tak berbuah. Razak, kalau macam ni meniaga, makin susahlah orang kampung nak bayar balik. Buyung, engkau bukan tak tahu sekarang ni barang mahal. Stok yang kat Pekan tu pun payah nak dapat tau. Sekarang ni, barang sampai je kat Pekan, belum sempat aku ambil, orang lain, peruncit-peruncit lain, semua dia orang dah sapu. Alah, kita bukan baru kenal. Dah lama dah. Timang rasalah sikit. Aku tahu, tapi aku tak boleh buat apa. Kalau barang dari Siam pun, aku tetap jual harga yang tinggi. Ayalah, lepas ni aku pergi Siam, beli sendiri. Ah, puas hati aku. Sama jugalah kalau kau pergi ke sana. Tambang kau pergi, tambang balik, nak sewa bot lagi. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Silap-silap. Harga yang kau beli di sana tu lebih mahal daripada kau beli dekat sini. Ha. Ding-dong, ding-dong. Sama dua orang. Ah, hutang bulan ni mana? Din, aku lewat sikit bayar. Dua, tiga orang lagi tak bayar ni. Tak apa, aku tak kisah kalau kau lewat bayar. Tapi kau kena ingat, makin kau lewat, bunganya makin naik. Apa kau aku ni nak berkira pula? Kawan-kawan juga, meniaga-meniaga juga. Dengan dia tadi, boleh kau kenakan dia. Ha, kau ingat? Ha, kau kena bayar tu. Cepat. Eh, harga minyak dah naik lah. Eh, mana ada naik? Kalau naik dah keluar berita dah. Eh, kau ingat minyak ni keluar daripada tasik ni? Kalau nak beli kat Pekan sana pun, nenek kau yang pikul. Bahasa molek sikit, Li. Eh, dah molek lah tu. Aku cakap kau tak faham. Ada RM2 lagi. Dah naik. Naik. Jom. Eh. Nanti. Aku tak pernah tengok kau kat kampung ni. Kau ni siapa? Saya Haziq. Haziq. Tak ada nama bapa kan? Ha? Sebab apa kau datang sini? Apa hal kau datang sini? Nak tahu juga mana tahu kau ni penyamun ke? Ha, sekarang ni orang tengah cari Daos. Manalah tahu kau ni datang nak cari Daos? Daos kan dah kacau tunang orang. Bukan saya. Saya anak jati kampung ni. Ayah saya Marzuki. Bekas ketua kampung ni. Cik Buyung boleh tolong? Ya. Yeah. Cik Buyung tahu. Segala-galanya Cik Buyung tahu. Tanah tu memang hak ayah Haziq. Tapi sekarang ni dah jadi milik Nordin. Macam mana saya nak dapatkan balik? Susah sikit. Sebab tanah tu dah tukar milik. Kalau ayah tahu, mesti dia kecewa dengan saya. Itu amanat terakhir ayah sebelum dia meninggal. Saya kena jumpa Cik Nordin. Mungkin boleh berbincang dengan dia. Kalau Haziq pergi pun, Cik Buyung yakin Haziq takkan dapat apa-apa. Haziq tak kenal Nordin tu. Macam mana orang dia? Susah nak ajak berbincang. Tapi kalau Haziq nak pergi, Cik Buyung boleh temankan. Tak mengapalah. Saya boleh pergi sendiri. Surau tempat ayah saya mengajar dulu tu masih ada lagi tak? Surau. Ah,
Budak sekarang ni dah tak pandai nak menilai surau. Tak sama macam zaman kami dulu. Dulu, surau ni tempat segala-galanya. Di sinilah tempat mesyuarat, tempat mengaji, tempat belajar agama. Sebut pasal belajar agama ni, kerana belajar agamalah maka surau ni ditinggalkan. Kenapa? Itulah. Dah bagi peluang mengajar agama, dia cuba nak pesongkan fikiran orang kampung dengan ajaran sesat. Padahal dia ada kedudukan ketua kampung di sini. Tapi dia ambil kesempatan buat benda yang lain. Saya Haziq. Oh, lupa pula. Saya Nordin, ketua kampung di sini. Katanya baru aja sampai di kampung ni ya. Mungkin Cik Nordin tak cam saya lagi. Mungkin kenal. Tapi itulah, dah lupa. Maklum aja lah, dah tua kan. Anak Marzuki lah. Ya, saya. Aku tahu kamu tentu rindu pada rumah ni, pada tempat-tempat kamu main dulu kan. Tapi itulah, kalau benda yang tak elok kita lakukan, maka tak elok jugalah balasannya. Tahu. Ini semua hukum Allah. Allah Maha Adil. Jadinya, tanah yang seharusnya menjadi hak milik ayah saya telah bertukar menjadi hak milik Encik Nordin. Kan aku dah kata tadi, itu dulu. Sekarang tanah ni, nama aku dah ada dalam geran. Orang majlis pun dah tahu. Tapi tak apa. Walaupun tanah ni dah jadi hak milik aku, kamu boleh je datang bermalam di sini sehari dua untuk melawat kawasan di sini. InsyaAllah, saya datang kali ini adalah untuk mengambil semula hak ayah saya. Assalamualaikum. Nanti dulu. Kamu jangan ingat kamu boleh pengaruh semua orang kampung ni. Dalam kampung ni, aku yang berkuasa. Cik Buyung dah agak dah perkara macam ni akan berlaku. Apa kata kalau kita ke pejabat tanah tukar nama tu balik? Tak boleh, Cik Buyung. Habis tu kau nak biarkan tanah ayah kau tu atas nama dia? Kita tak ada bukti nak kata yang sebenarnya tanah itu hak ayah saya. Hitam putih tak ada. Sia-sia kalau kita ke pejabat tanah tu. Kalaulah aku ni tak ada agama, aku bunuh si Nordin tu. Cik Buyung, jangan cakap macam tu. Kalau betul ada hak ayah saya atas tanah itu, insya-Allah Allah akan bantu.